Ini bos kita ulang tahun lagi nih. Iya, ulang tahun lagi dia. Yang ke 43. Gue yakin banget hari ini pasti dia kayak, oh, gue udah tahu. Gue udah pasti sih. Gue juga gak dicari sama dia seharian. Iya, pastilah. Gue gak dicari sama dia, biasanya gue nih tiap ini pasti dicari sama dia. Tapi ini gak dicari seharian, gue gak dicari. Mungkin dia pikir April lagi bersiap. Bersiap apa? Cara ini arahan desainer sih, desainer Yongki. Saya kira tahu dia, iya kan, ada feeling. Kita usah pakai buah kemarin, setahu dia, setahu dia kan saya sudah tahu. Hah? Nggak tahu kan, nggak tahu dia, nggak tahu ya. Jujur tahu nggak, terharu nggak, kayak lagi nggak banyak. Pantesan lo pulang buru-buru tadi. Tapi Okay. Everyone, it's my birthday. Indonesia Raya kemerdekaan, jadi sumpah tadi kamu pakai baju yang warna merah. Jangan tanggar tadi aku pakai. Kasih bunganya merah putih. Kenapa? Gaji lagi. Baju. Ambil baju merah putih. Ambil baju merah putih gajinya. Nanti pura-pura kaget ya. Back to. Sedang. Nah, happy birthday to you. Tradisi yang. Tradisi to you. Nggak pas Bang Buol suruh ngajak aku ke bawah, dia ngomong apa? Ayo kita ke bawah, mau ngucapin ulang tahun. Ah, cara banget sih, cara lama banget. Oh, aku bilang. Sama alasannya salah. Aku gak pulang. Ini pestanya 31 kali dong. Laki dan telepon-telepon. Si Rina tambah. Mendadak. Jangan lupa bersama. Lewat bersama ya. Kepala 31 gimana nih? Tiga intinya, ya tetap tidak merasa tua, tetap masih muda. Gak punya target apa-apa, jangan hidup gue. Berusaha menjadi orang lebih baik lagi aja setiap tahun. Itu paling penting aja segalanya. Dikuatin yang paling penting tuh, diperkuat iman lo itu paling penting. Karena semakin bertambah umur, berarti kita berkurang umurnya. Jadi harus lebih
apa ya, lebih bisa introspeksi diri lagi, jadi orang lebih baik lagi. Nah, yang baru di Turki gimana nih bulan-bulannya lancar? Eh, berdua, duduk dulu lebih. Sampai tanggal 10. Tapi gue takut dari Jakarta kamu. Siapa? Papa. Karena aku sedih nih, ibu kerjaannya udah terbengkalai. Jadi udah. Kenapa nuansanya ungu, Bu? Gak ngerti ini sih, gue lagi pengen ungu. Cemburu ya kalau ungu ya? Ungu tuh artinya cemburu. Satu beli tuh artinya. Khusus untuk gue membuat surprise ketannya. Pasti dia gak tahu berhasil sekarang. Kalau sekarang berhasil. Kalau semalam kan? Kalau semalam gagal. Tapi juga gak apa-apa, biar itu buat kita bikinnya kayak semalam aja. Dia gak tahu bikin hari ini kan? Kita retake lagi, gak ada kaget-kaget. Tapi kan gak apa-apa, mendandan aja. Aku bilang mendandan aja pakai lipstick tadi, udah pucat, udah capek. Mau feeling, udah feeling. Hai guys, bilang. Dadah, hai guys. Lu ada hari Marisan? Oh gak bisa, gue Farina gue bilang kalau gak dikasih Farina gak hari ke Marisan. Gue bilang buat tim musim penggagalan. Ini gue bilang, kayak pagi ini gue ngomong aja lagi gue diemin. Kenapa lo jawabin? Apa? Par gak makan nasi? Par makan nasi gak pak? Ributin apa sih? Mau jalan arisan 3 bulan sekali ke luar negeri ngambilnya. Tuhan. Pagi dua enggak bisa gitu. Pagi, duo, ugi, udah. Bilang bagus enggak guys? Ya. Muter-muter. Hey guys, bilang. Hey guys. Hari ini adalah
10 Agustus ulang tahun Tania, di mana hari ini alhamdulillah kakak-kakaknya, ipar-iparnya, om-omnya, ami-aminya, tante-tantenya, semua sahabat-sahabatnya sepupu datang semua. Sekarang kita doanya dari Ali. Ayo doa dulu sebelum kita nyanyi. Ya mari kita doa sama-sama untuk ponakan saya Tania Fatimah Tania Nadira. Insya Allah hari ini Tania berbahagia, ya, panjang umur, sehat walafiat, dan juga untuk suami alhamdulillah bisa dampingi Tania. Ya, sampai kakek nenek. Amin. Ya, cuma kita sama-sama baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma tawil umuruh Fatimah Tania Nadira. Sama Bo, nuansa ungu ini yang minta Tania kan, ungu tuh nuansa cemburu. Tania apa Bo, kita gak ngerti ini maknanya nih. Enggak, karena dia tahu kedemen warna ungu. Oh, Tania suka ungu sampai bunga juga, sampai bunga ungu ya, sampai kemarin sampai itu juga dibeli semua dibeli. Luar biasa spesial. Thank you, Ma. Tapi gak kaget katanya Bu. Emang selalu begitu, karena gak dia kaget. Karena dia selalu buat ide-ide dia. Jadi aku tuh pas di mobil kayak udah curiga, soalnya buat tuh kayak gini. Ayo kita pulang. Bilang aja aku mau nyisha dulu di rumah mama. Enggak, kita pulang aja. Kenapa pulang? Aku bilang enggak, kita di sini aja mau ngapain? Ada liburan juga nggak bisa ke kafe kan, karena harus balik langsung ke rumah. Enggak, ini nyisha dulu, enggak nyisha di rumah aja. Aku bilang ini pasti ada sesuatu gitu kan. Terus udah akhirnya nyampe mobil. Udah ya, aku mau pakai lipstick dulu. Kata gue, ngapain pakai lipstick? Kamu pakai lipstick aja. Terus ambil concealer, ambil bedak, blusher. Kamu ngapain sih dandan? Dandan aja, aku bilang kayak gitu. Terus pas nyampe sini kan lagi pada duduk kan, udah gak kaget. Gue ngaco sih. Terus emang. Akhirnya kata gue, pas aku ganti baju di atas, gue ngomong gini, aku bingung, kok semua gak ada yang happy birthday, kata gue. Terus aku bilang gini, nanti aku ajarin ya caranya bikin surprise gimana. Aku bilang, kamu nanti lain kali aku buat surprise, pas aku mau dekat, kamu WhatsApp mereka. Gue udah deket ya, tuh mampir ke Indomaret, telepon. Gue udah deket ya, jadi pas aku datang langsung kayak happy birthday, baru surprise gitu. Ntar aku ajarin biar gak salah. Jawabannya apa? Terus dia udah geleng kepala aja. Okay, happy birthday Tania. All the best for this new year. And then? Say something in Bahasa. Selamat ulang tahun Tania, semoga panjang umur, sehat walafiat dan sukses. Ya, sukses. Happy birthday to Tania. Semoga lebih umrik Tania ya. Panjang umur, sehat walafiat, pandang dulu sama Amin. Abdullah Alwi. Amin. Sampai jannah insyaallah. Kembar insyaallah. Amin. Kembar Amin. Dua. Amin, kabul. Kembar saling dua tahun kasih kebebasan kepada Abdullah Alwi insyaallah. Amin, itu paling amin. Amin.
Happy birthday, Ai. Semoga apa yang lo cita-citain semuanya dikabulin. Amin. Happy birthday to Tania Nadira. Tetap menjadi stay gorgeous, stay humble. Selalu stay ngeganyang ya, Tan. Karena selalu spontan gitu kalau mengadakan sesuatu. Dan harus tetap ganyang tuh is kind of ganyang. Cari coba di bahasa Indonesia. Oh, bahasa Rusia? Iya, enggak, itu lebih ke Zimbabwe. Oh, Zimbabwe. Lebih ke Zimbabwe ya. Happy birthday. Happy birthday, Tania. Ayo, bisa wakilin, bisa wakilin. Bahagia selalu. Gue kok kabur? Love you, Kak. Ya, semoga Tania sehat selalu, panjang umur, bahagia lahir batin, sehat-sehat tambah anak ya. Tania. Adenya Noran. Doain kembar, doain kembar. Kembar. Kembar lagi selfie. Selfie dulu, selfie dulu. Happy birthday, panjang umur, sehat, sukses. Amin, amin, amin. Mona, Mona, Mona. Happy birthday. Happy birthday katanya. Semoga cepet tambah momongan. Jadinya tambah 5 lagi. Biar yes, 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 yes. Happy birthday katanya. Itu muda, ini remaja, ini ABG. Happy birthday Tania, semoga sehat panjang umur, penuh berkah, amin, amin ya rabbal alamin. Untuk jidah kita, panjang umur Tania, selamat ulang tahun Tania. Amin. Panjang umur. Kembar, kembar, amin. Jadi, kembar, kembar, kembar. Jadi kembar daya sakinah. Amin. Doanya berat kalau kembar, amin. Kembar, kembar. Insya Allah dapat anak yang kembar. Panjang umur dan tambah anak kembar. Udah apa lagi? Permintaan sama ibu dan suami. Permintaan mama suruh belajar dulu. Tapi mau kan bu? Bu diri. Mau, tapi nggak sekarang. Mau, insya Allah nanti 2 tahun lagi. Gimana? Tante Mona, coba sampaikan, coba doanya. Amin, mudah-mudahan doa-doa tadi terkabul. Amin. Dan kembar. Kembar. Mama dan insya Allah proses pernikahan berjalan dengan baik. Amin. Semuanya. Semua panjang umur. Sehat, afiat. Sukses dunia akhirat. Dari buat tanda yang wadah. Warahmah. Ya buat Tania, semoga tambah bahagia. Dan yang penting bahagiain mamanya. Nah itu dari saya. Kalau aku sadar diri. Dia tua kita budi.